Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan memberikan video yaitu cara penggunaan semprotan untuk pestisida ya. Oke, ini langsung saja saya buka ya, teman-teman. Nih, cukup gampang sih caranya. Nah, di sini kita isi air. Ya, langsung saya isi air. Ya. Oke, setelah diisi air kita tutup ya. Kita tutup rapat. Kita pompa dulu. Cara pompanya seperti ini. Oke guys, ini setelah dipompa, nih kan ini udah dipompa nih udah agak keras. Kita pencet aja nih, tuh kan. Loh, ayam langsung kabur kan. Saya akan prank ayam. Oh. Oh. Loh, kabur kan. Oke, di sini ada petunjuk penggunaannya. Isi botol, tutup botol, pompa kepala sprayer, tekan tombol di belakang, putar ujung nozzle. Setelah selesai penggunaan, kendorkan kepala sprayer dan botol sekitar 1/4 putaran untuk mengeluarkan tekanan udara di dalam botol. Jangan simpan botol dalam kondisi masih ada tekanan udara di dalamnya. Oke, kalau udah selesai ini kendorin aja ininya ya, nozzle-nya. Tadi udah ada petunjuknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.